Halo teman-teman, selamat datang di channel Raka Kalingga UYT. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa tonton juga di bagian video, banyak video-video terbaru. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat Boboiboy Blaze yang ada di aplikasi atau di game Sakura School Simulator. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita klik di bagian select custom. Oke, tampilannya sudah seperti ini teman-teman, dan kita ganti karakternya menjadi cowok. Nah, oke, terus mana lagi nih, kita cari apa ya, bajunya ya yang pas untuk karakter dari Boboiboy Blaze. Oke, nggak cocok. Kayaknya agak di bawah ya. Tunggu sebentar ya. Ini gak cocok teman-teman. Oke, mana nih? Wah, kecil sekali teman-teman. Ini nggak pas ya. Hantu Boboiboy Blaze. Sebentar. Wah, ini kayaknya agak mirip ya guys. Oke. Kalau seperti ini kita ganti dulu warnanya teman-teman. Warnanya warna merah. Terus dalamnya juga merah. Ini bisa diganti ya. Warna agak hitam-hitam. Dia agak hitam-hitam di dalamnya. Tapi kaosnya kok nggak bisa diganti ya teman-teman? Kayaknya kurang pas ya. Mana ya? Ini bisa diganti nggak ya? Tapi dalamnya nggak bisa diganti juga teman-teman. Dalamannya itu ya nggak bisa diganti ya. Kaosnya putih itu nggak bisa diganti. Ini kalau diganti jadinya merah terus. Ini juga nggak bisa diganti ya, dia lebih ke celananya teman-teman. Oke, ini bisa teman-teman, tapi mungkin agak lebih gelap. Nah, kayak gini teman-teman. Dia itu merahnya itu merah marun ya, merah hitam gitu. Oke, merahnya seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman kita akan dari rambut. Nah, rambutnya ini kita harus kita cari yang pas. Ini rambutnya agak panjang di depannya teman-teman. Terus mukanya, oke, ini sudah pas. Terus kita ke bagian aksesoris, yaitu ke bagian topi teman-teman. Oke, nah topinya ini kayak dia agak hitam, terus juga seperti biru dongker ya. Oke, mana nih? Oke. Tapi di depannya ada merahnya ya guys. Oke, ini agak lumayan mirip teman-teman. Ini kita membuat Boboiboy Blaze. Untuk matanya warna mana matanya ini? Warna coklat ya. Warnanya warna coklat, nggak merah-merah.
Oke, sudah jadi teman-teman. Langsung kita mainkan. Kita klik back. Terus kita klik new game. Oke, kita tunggu sebentar guys. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Langsung aja teman-teman, kita tunggu sebentar untuk memainkan Bobo Boy Blaze. Dan kita ganti dulu untuk karakternya menjadi Boy. Oke, guys. Ini adalah Bobo Boy Blaze. Wow. Keren sekali ya, guys. Oke, kita akan matikan tampilan dari ini ya. Tapi memang kalau misalkan kita nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bisa, kita nggak hafal sama, karena kan layarnya sudah full ya, nggak ada menunya lagi teman-teman, kita agak kesusahan. Nah, kan salah pencet kan. Saat ini kita akan mencari makanan karena perut kita lapar. Oke guys, kita mau mencari makanan, tapi lebih enaknya kita pakai mobil dulu guys. Ya udah, kita buat aja mobil sendiri guys, biar agak unik aja ya guys. Kita ke bagian prop. Nah, kita di sini bakal ke bagian pehik ya. Pehik, terus kita cari mana nih? Wah, nggak mungkin dong pakai ini. Ini kan untuk anak kecil. Pakai ini. Nah, ini lumayan guys. Mantul ya guys. Kita akan masuk. Oke guys, mantul. Ayo, ayo kita naik yuk. Udah siap guys, kita akan kita akan makan dulu guys. Wih, itu orang lagi mau sekolah guys, kayaknya udah nggak daring lagi ya. Wih, nanti ketabrak guys. Wah, tapi kita nggak mau beli makanan di sini guys, kita mau kita udah lapar ya, kita mau cari makanan dulu. Ayo guys, kita ikuti kita. Perut kita sudah lapar. Kita mengelilingi kota mencari makanan. Oke, lagu apa ya guys? Oke guys, kayaknya kita makin jauh makin gak ada ini ya. Gak ada tempat makan nih guys. Mana guys? Belok lagi guys. Mana ya guys? Mana nih? Op, nabrak. Jangan, nggak boleh nabrak ya teman-teman. Harus hati-hati teman-teman. Mana nih? Kita keliling-keliling aja nggak dapet tempat makan nih. Wah, udah jauh belum nih guys? Wah, kayaknya nggak kagak keruan lagi ya. Oke guys, belok dulu guys. Ini market tadi guys. Yaudah, kita belok sini aja guys, kita masuk ke dalam kota aja. Oke, belok guys, belok, siapa tahu di sini ada tempat makan. Kayak muter-muter aja gitu, nggak tahu ya. Yaudah deh, kita turun aja deh. Tapi kalau nggak salah di daerah sini ya teman-teman. Mana ini? Kita udah keliling dari tadi nggak ketemu ya guys. Muter. Aduh, mobilnya udah ketabrak teman-teman. Ya udah, kita turun aja, kita langsung aja ke tempat makan. Bukan di sini. Restoran. Wih, bukan di sini. Mana ya, kita ke rumah mana nih, ke rumah aja dulu deh, pulang dulu aja deh. Di mana ya guys itu kayaknya guys, ngapain jauh-jauh naik mobil tadi guys ya, kenapa kita nggak jalan aja. Oke, kita akan mampir di sini guys, kita akan makan pizza di sini. Ada nggak pizzanya di sini ya guys ya? Ayo kita tanya dulu guys. Ayo, kenapa nggak mau maju guys?
Oke, ini karena ini gak kelihatan, kita keluarin aja lagi guys. Yuk. Terlalu jauh ya. Iya, ada pizzanya guys. Pizzanya harganya 800 yen. Wow, mantap guys. Wow, mantap sekali guys. Oke, kita zoom aja guys biar asik makannya kelihatan guys. Wow, terlalu zoom guys. Mantul guys. Mantap nih. Oke guys, mama pizza dulu guys. Wow, yummy. Enak kali guys. Mantul guys, panas sekali pizzanya guys. Ada yang mau guys? Silakan komen di bawah ya guys. Wow, pizzanya lagi panas sekali guys. Ini kameranya kedekatan guys, kita jauhin dulu. Oh, ini mantap guys. Oke guys. Oke, kita makan dulu guys ya. Kita kalau makan pasti mau minum guys. Kita mau minum dulu. Kita ke bagian C ini. Terus kita mau pesan lagi. Aduh, gak sopan banget nih. Kita mau duduk dulu deh. Kita mau pesan minum aja deh guys. Ada gak sih minuman di sini guys? Jus aja guys. Orange juice. Wih, mantap guys. Wih, mantap kali guys. Tunggu bentar ya guys. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini, kita mau minum dulu guys. Wih, mantap guys, seger bener. Panas-panas gini ya guys. Oke guys, kita mau, karena kan tadi kan perut kita udah lapar, terus juga tadi cari-cari makan susah banget ketemu. Ternyata di dekat rumah sendiri ada ya. Tadi kita udah makan pizza, terus juga kita udah makan jus jeruk ya kalau nggak salah ya. Bener gak ya? Bener ya. Ya udah guys, kita mau pulang dulu guys. Kayaknya perutnya udah kenyang guys ya. Kita nggak boleh ribut-ribut di sini guys. Nanti kita kena tangkap polisi guys. Oke guys, buat teman-teman ya yang udah udah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys ya. Karena subscribe itu gratis guys. Oke, teman-teman, makasih udah nonton ya. Dadah.